Dinas Kesehatan Kulon Progo, Yogyakarta menyatakan penderita penyakit antraks kulit tidak perlu dirawat inap. Antisipasi meluasnya bakteri antraks, petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Purworejo, Jawa Tengah gencar periksa kesehatan hewan ternak. Karso Utomo, satu dari 16 warga yang terkena penyakit antraks kulit, mengaku kapok tak ingin lagi memakan daging yang disembelih karena sakit. Untuk sementara ia memilih tidak mengonsumsi daging sapi maupun kambing karena masih trauma. Meski kulitnya terkelupas, Karso memilih berobat jalan dan beraktivitas seperti biasa. Dinas Kesehatan Kulon Progo memastikan para penderita penyakit antraks kulit tidak perlu dirawat inap. Mereka hanya perlu diberikan obat antibiotik yang bisa didapat di puskesmas. Tidak ada rawat inap, karena memang semuanya rawat jalan. Kecuali tadi saya sampaikan kalau ada penyakit lain yang menyertai. Ya, karena sudah tua, ada penyakit jantung, penyakit diam, yaitu penyakit itulah yang mungkin dalam kondisi yang lain perlu dirawat. Tapi kalau antrak ini, selama antrak di kulit tidak perlu sampai mandat di rumah sakit. Di sentra penjualan kambing Etawa Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah, petugas periksa kesehatan hewan ternak pada Senin siang. Satu persatu hewan ternak diperiksa kondisi mulut, kuping, dan mata. Petugas juga mengambil sampel darah sejumlah hewan ternak untuk memastikan tidak ada bakteri antraks. Rencananya hewan ternak milik warga di perbatasan juga akan diperiksa agar penyakit antraks tidak menyebar ke Purworejo. Tim Liputan melaporkan untuk NET.